sedikit info buat kawan-kawan ya yang mau nonton dan mengisi paket sendiri receiver coefficient kalian ya untuk nonton pertandingan malam nanti Indonesia versus Arab Saudi ya. Ini kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pukul 19 nanti malam di channelnya Sport Star 2 HD ya. Baik itu parabola jaring atau parabola dish mini ya. Sama harga paket 49.000, bonus paket link 30 hari. Nah, bagaimana cara untuk isi paket sendiri? Cukup mudah ya. Oke, seperti biasa, teman-teman bisa menggunakan ini aplikasinya TV Voucher. Ini kalian download aplikasinya itu di Play Store ya. Nanti bisa teman-teman login menggunakan akun Google ya. Akun Google itu bisa. Nanti akan muncul tampilan awal seperti ini. Ada beberapa opsi di sini, ada coefficient. Nah, ini bagian atas kita klik di sini beli paket. Nanti akan muncul seperti ini, isi paket bisa menggunakan ID pelanggan, serial nomor, SMC ID, STB ID. Nah, ini ya. Jadi bisa kita gunakan kode barcode yang ini ya. Pakai STB ID bisa, pakai nomor cas ya atau SMC ID bisa ya, pakai serial nomor juga bisa ya. Nah, oke, seperti itu ya. Oke, saya menggunakan ID pelanggan saja. Oke, ID pelanggannya ini. Nah, ini. Kita klik lanjut ya. Nanti akan muncul seperti ini, Timnas November ya. Ini yang paling atas 49.000. Kita klik ya, jadi biru ya. Klik beli paket. Pastikan sudah betul. Kalau sudah betul, ini kita lakukan pembayaran ya. Bisa lewat link aja ya. Potong saldo aplikasi, Dana, ShopeePay, GoPay bisa ya. Oke, misalkan mau kalau mau menggunakan Shopee ya, klik di Shopee. Nah, ini klik bayar sekarang. Aktifkan lokasi. Nah, ini klik lanjutkan. 49.000 ya. 49.000 sekian. Nah, ini akan masuk ke aplikasi Shopee. Pastikan di Shopee itu ada saldo ya. Ini kan tidak cukup ya. 15.000 saldo saya. Oke, nah ini 49.000. Nanti di sini kan kalau ada saldo kan ini kan muncul ya, bayar sekarang ini. Klik bayar sekarang, masukkan PIN Shopee, nanti akan berhasil. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah berhasil, paketnya masuk atau belum? Mudah, kalian bisa cek sendiri. Caranya cek di sini. Ini ada cek paket ID pelanggan. Kita klik di sini. Nah, ini kita masukkan nomor ID pelanggan. Nah, ini klik proses, nanti akan muncul di sini paket timnasnya itu sudah aktif. Nah, seperti ini ya, timnas. Nah, itu sudah aktif. Kalau sudah aktif, nah silakan di scan channelnya Sport Star 2. Nah, itu ya, teman-teman. Mudah ya, isi paket sendiri di rumah bisa menggunakan TV voucher, metode pembayaran juga banyak. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sedikit info ini. Jumpa lagi di video yang selanjutnya.